وقفنا في الصفحة رقم 7. Kita sudah sampai pada halaman 7 pada ayat qalu ma antum illa basyarum misluna. Dua rasul yang Allah kirimkan untuk ahlu intuqiyah kemudian ditahan, kemudian Allah mengutus satu rasul lagi yang mana namanya adalah Sam'un, yang kemudian di Indonesia karena dari Jawa jadinya Samson, dari tanah Jawa jadinya Samson. Ada legenda tentang Samson. Nah, itu kisahnya diambil dari mana, disadur dari mana? Disadurnya dari surah Yasin. Oleh sebab itu datanglah Sam'un itu kemudian untuk membebaskan dua utusan, dua rasul yang memang sebelumnya diutus untuk memperbaiki keadaan kaum yang dipenjara pada saat itu. Ayatnya dilanjutkan sampai qalu ma antum illa basyarum misluna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu, berkata siapa mereka ahlu ittaqiyah, ma antum, tidak ada siapa kalian semua, illa basyarun, kecuali manusia, misluna, seperti kami. Kalian itu cuma manusia seperti kami, yakni ma antum mursalun bal antum basyarun misluna. Kalian bukanlah utusan-utusan, bukanlah rasul, akan kalian hanya manusia seperti kami. Itu ucapannya ahlu intuqiyah. Wa ma anzal ar-Rahman, dan tidak menurunkan siapa ar-Rahman, Allah, min syai'in, dari sesuatu, in antum illa takdzibun, kecuali kalian semua merupakan orang-orang yang mendustakan terhadap risalah. Falamma sami'a ar-rusul, maka tatkala mendengar siapa ar-rusul, beberapa utusan, hadza, akan inilah ucapan min ahli intuqiyah, qalu, maka menjawab siapa rasul, rabbuna, bermula Tuhan kami itu, ya'lamu, mengetahui siapa rabbuna, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, bagi kalian, lamursalun, adalah utusan-utusan. Wa ma alaina, dan tidak ada kewajiban atas kami, illal balaghul mubin, kecuali untuk menyampaikan sesuatu yang jelas. Ay wajib alaina, artinya wajib atas kami, apa, tablighur risalati, menyampaikan risalah. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala arsalana mengutus siapa Allah, nah, kepada kami, ilaikum, terhadap kalian, bi anna du'wakum, untuk mengajak siapa kami, kum, pada kalian, minal batili, dari sesuatu yang batil, ilal haqqi, kepada sesuatu yang benar, kepada jalan kebatilan menuju jalan kebenaran. Sudah, kewajiban kami hanya ini. Fawajibu alaikum, maka wajib atas kalian. Kalau kami punya kewajiban, apa kewajiban kami? Menyampaikan tablighur risalah. Fawajibu alaikum, maka wajib atas kalian. Apa wajibnya atas kalian? Antusaddiku, untuk mempercayai kalamana, pada ucapan kami. Watu'minu, dan mengimani siapa kalian, billahi, terhadap Allah, wabirisalatina, dan risalah kami.
Falamma sami'a ahli intuqiyah, maka tatkala mendengar siapa ahli intuqiyah hadza, akan inilah ucapan jawaban daripada rasul tersebut, qalu, maka mengucap siapa ahli intuqiyah, inna tatayyarna bikum, ucapannya inna, sungguhnya kami tatayyarna apa apes sial, kejatuhan sial siapa kami, bikum, sebab kehadiran kalian. Apa sih maksudnya Gusti Allah mulani kok disebut tentang ayat ini? Ini tugasnya para rasul, ulama sendiri itu ya, warasatul ambiya, pewarisnya para nabi. Berlaku gak di zaman ini? Berlaku. Ayat ini kalau kata orang-orang ribelan sudah enggak apa? Al-Qur'an sudah tidak apa bahasanya? Hah? Sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Kata siapa? Berlaku ini. Beberapa pondok-pondok pesantren di Indonesia pun, pondok pesantren memberikan kemanfaatan terhadap masyarakatnya, tapi bagaimana jawaban masyarakatnya? Qalu inna tatayyarna bikum. Terjadi loh ini. Ini bukan hanya pada zamannya Sam'un, di masyarakat kita pun terjadi di Indonesia. Pesantren memberikan manfaat, dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat, tapi toh ada saja masyarakat-masyarakat yang kemudian mengucapkan inna tatayyarna bikum. Gara-gara ada pondok ini loh, selokan mampet. Gara-gara ada pesantren ini loh, pokoknya ada. Ada nggak masyarakat? Ada. Inna tatayyarna bikum. Nah sekarang lagi rame masalah speaker, malah gak speaker dipermasalahkan. Lah, Abah Nur itu hanya menjalankan perintahnya Allah saja. Hujudhi nafilatul laik asa ayyab asa ke rabbuka maqaman mahmuda. Makanya jam 3 malam bengak-bengok, lagi bengak-bengok ini pakai speaker aja masih belum tahajud, apalagi gak pakai speaker. Sekarang malah gak boleh pakai speaker, wah ya tambah ngorok. Datangnya subuh sama duha, jamak terus tiap hari. Masya Allah, berlaku pada zaman kita. Wadhalika andal mataru hubisa anhum wa kathurat bainahum amradun mukhtarifatun faqalu ma asobatna hadihil bariyah bisyukmi kudumikum lianna ma ru'aynahu hadihil asya' qabla maji'ikum ila buddatina thumma qalul rasul la'illam tantahu lanarjumannakum walayamassannakum wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iri salihina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ghafna fi shahifah rukum sab'ah, sama juga di uqudul lijannya di halaman 7 masih menerangkan ayat yang kemarin kita baca bersama-sama, fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Pada baris yang ke-8 bima hafizallah, kemudian di bawahnya ada hadis yang menjelaskan tentang bima hafizallah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها إلى أن قال. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه, dari Abi Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i,
Bu, ibu, bu, calon ibu, kenceng banget. Katanya Rasulullah gimana? Khairun nisa, nih dengerin nih, dengerin nih. Khairun nisa, pak pak, hafalin hadisnya pak ya, hafalin hadisnya pak ya, pendek hadisnya. Pulang langsung dudukin istrinya, khairun nisa. Sebaik-baik wanita, sebaik-baiknya wanita, dek sayangku, cintaku. Ini bukan saya, ini Rasulur. Rasulullah menyampaikan khairun nisa, sebaik-baiknya wanita. Nih hafalin nih, mumpung belum pada nikah nih kalian nih. Yang putra, hafalin nih, mumpung belum nikah, sanggup enggak? Khairun nisa, sebaik-baiknya wanita tuh yang gimana sih? Hah? Yang hidungnya sampai 3 meter. Yang kulitnya bening, kira-kira kalau disentuh kepleset sampai 3 hari. Yang gimana sih? Apa yang matanya belok? Wah, kayak, belok itu. Barbie, apa yang gitu? Apa yang terbaiknya wanita itu yang hidungnya minimalis? Yang mana yang baik-baiknya wanita itu? Kata Rasulullah gimana? Kata Rasulullah gimana? Khairun nisa. Imra'atun, yaitu wanita, idza nazarta, ketika engkau melihat kepadanya, melihat kepadanya, tapi istrinya sendiri loh ya, jangan istrinya tetangga. Idza nazarta ilaiha saratska, ya Allah, kalau kamu ngeliatin dia, masya Allah, nyenengin hati pokoknya. Dilihat tak itu loh, belum lihat apa ini. Dilihat, pada dilihat. Assalamualaikum. Ya Allah. Ini kira-kira sendiri, kira-kira yang kayak gimana itu kalau dilihat nyenengin, ha? Yang gimana itu, ha? Yang gimana? Itu loh yang kayak gitu loh. Nur Eka Fatimah Zahra itu loh. Neng Nur nek dilihat itu semangat rasanya pulang ke rumah. Semangat jeneng Nur dilihat tek mau suami datang. Orang dasteran itu loh. Senep sampai an pakai masak ya itu masuk kamar ya itu kelonan ya itu. Bukan minta assalamualaikum senyum. La ilaha illallah nikmati. Ini datang is cemberut. Mulai pak. Nih, apa sebaik-baik wanita? Kriteria yang pertama apa bu? Apa? Ketika dilihat, nyenengin. Sudah. Pak musuh. Jadi istri ya Allah. Awal bulan cerah. Akhir bulan. Wajahnya sudah kayak purnama sudah. Satu, kalau dilihat nyeneng, indah, gak usah banyak-banyak, gak usah bedak-bedaknya tebel, nyenengin dengan apa? Senyum aja sama suami, udah nyenengin kok. Datang suami, senyum aja, nyeneng kene, seger rasanya. Wa in amartaha atau atska, dan kalau diperintah istri toh, zaman pacaran aja. Aku tak bisa hidup tanpamu. Begitu. Oh, semua dikasih. Begitu nikah, dek, kawin no, bikinin kopi po. Kawin dia mas, sikil duwe tangan duwe bikin. Biu. Gak ngerti, istri capek apa kamu anak malah masih dimintain jatah dek. Ada ini yang kedua apa? Jika diperintah, to'at, permintaan suami itu enggak banyak, udah. Wa in ghibta anha,
hafadzka. Dan kalau engkau tidak ada, kalau engkau tidak ada Pak, bapaknya lagi enggak di rumah, bapaknya lagi enggak di rumah, bapaknya lagi kerja, bapaknya lagi di luar kota, hafadzka, maka wanita ini menjaga fi malika, di dalam hartamu, pintar memanage keuangan, enggak sembrono mengeluarkan keuangan biro yang ini dengan tanpa izin suami. Lihat betapa pintarnya wanita-wanita sekarang, termasuk istri saya, begitu pintarnya mencari rezeki hingga lemari-lemari saya ketahuan saja kalau ada rezeki di sana. Itu niatnya apa? Hafadzka fi malika, jaga rezekinya suami. Diambilin aja amplop-amplop itu, dijagain terus. Wa nafsiha, dan dirinya. Wallati takhafun, wallahu a'lam bissawab.